Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Astor TV. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah berdirinya Palestina, sebuah tanah yang telah menjadi pusat konflik dan perjuangan selama bertahun-tahun. Di tengah Timur Tengah, yang kaya akan sejarah dan budaya, cerita Palestina merupakan salah satu yang paling kompleks dan penuh warna. Mari kita mulai dari awal, ketika wilayah ini masih dihuni oleh berbagai suku dan kelompok etnis. Era Ottoman atau Kesultanan Utsmania. Pada abad ke-16, wilayah Palestina menjadi bagian dari Kesultanan Ottoman. Masyarakat di sini hidup dalam keragaman, dan kota-kota seperti Yerusalem menjadi pusat spiritual bagi berbagai agama. Pembagian dan mandat Britania. Setelah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Ottoman runtuh, dan Liga Bangsa-Bangsa mendapatkan kendali atas Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah menjadi dua negara, Israel dan Palestina. Meskipun diprotes oleh banyak masyarakat Arab, rencana ini disetujui. Nakba dan pembentukan Israel. Namun, pada tahun 1948, ketika Israel diproklamirkan sebagai negara, konflik terjadi. Peristiwa tragis Nakba terjadi, mengakibatkan pengungsi dan perubahan peta politik di wilayah ini. Perang Arab-Israel 1967, konflik terus berlanjut, dan pada tahun 1967, perang 6 hari terjadi. Israel berhasil merebut wilayah-wilayah strategis seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Perundingan damai dan konflik berlanjut. Berbagai upaya perundingan damai telah dilakukan selama bertahun-tahun, termasuk Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Meskipun ada upaya untuk mencapai perdamaian, konflik berlanjut hingga hari ini. Status quo dan harapan masa depan. Hari ini, Palestina tetap berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan internasional. Sementara itu, komunitas internasional terus berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menelusuri sejarah Palestina, kita dapat lebih memahami kerumitan dan dampak konflik di wilayah ini. Lagi-lagi kita sama-sama melihat kekejaman Israel dari waktu ke waktu, berdasarkan uraian singkat sejarah ini. Jangan lupa untuk berbagi pandangan sahabat Astor TV dalam komentar, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.